kita kedatangan kembali sebuah drone yang unik, yang murah dan juga canggih. Kelihatan besar kan remote-nya kan? Ternyata di belakang sini ada tempat penyimpanan baterai. Di sini tempat penyimpanan baterai. Kita ke kananin, dia pasti buang ke kiri. Nah itu ya, mundur sendiri kan? Nah itu artinya sensornya aktif ya. Kita maju. Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Edi Espresso yang pastinya banyak membahas tentang RC, drone, dan juga alat-alat canggih lainnya. Semuanya akan kita bahas di channel saya, yaitu di channel Edi Espresso. Dan hari ini kita kedatangan kembali sebuah drone yang unik, yang murah, dan juga canggih. Untuk paketnya, kotaknya. Sebelumnya kita lihat dulu dari luar kemasan ya, tuh. Ini segelnya. Ini ada segel kayak gitu. Dan di sini tulisannya tuh, warning. Jadi harus divideokan ya, di unboxing pada saat dibuka paket ya. Kita beli kemarin di Plaza Hobby di Shopee ya. Oke, langsung aja ini kita bongkar aja dari depan. Plastiknya kayak gini aja. Oke, jadi masih ada bubble-nya. Udah ada bubble, dilapisin kardus lagi. Ini pastinya aman ya. Kayak gini saya senang kemasan yang kayak gini. Terima kasih Plaza Hobby yang peduli dengan barangnya kalau takut rusak di jalan. Tuh ya. Lumayan ada bubble. Lalu di sini ada kotak ya. Oke. Langsung kita buka aja. Ini dilapisi kotak, tapi ini yang versi box kayak gini ya, yang versi bag ya, tas kayak gini. Kita dapetin tas kayak gini, dan ini yang versi 4K ya, ini bahasa Mandarin 4K KY907. Oke, itu dia tipe drone nya oke, langsung aja kita bongkar. Harga drone ini saya beli sih kemarin 450-an ya, antara 450 sampai 500, itu belum termasuk ongkir ke daerah masing-masing. Oke, yang mau beli nanti saya masukin ke link deskripsi. Yang mau drone bekas reviewnya nanti mana yang duluan aja yang beli ya, nanti saya masukin di Shopee juga, saya masukin juga di link deskripsi, tapi mana yang duluan ya, karena ini hanya satu aja dan hanya nanti tes terbang sekali, setelah itu baru kita jual ini drone-nya ya. Oke, kita bongkar langsung. Tasnya kayak gini, bagus, kayak tas lumayan lah ya, agak tebel lah. Oke, ini dia drone-nya ya. Oke, kita buka dulu, langsung ke drone-nya dulu ya. Kita langsung ke drone-nya, nanti kita akan bahas semuanya. Kita ke drone-nya dulu. Kita buka atas, buka atas, buka bawah, buka bawah. Oke, dan ini dia drone-nya, drone KY907. Kelengkapan yang kita dapat, yang pertama pastinya manual book. Oke, baterai yang kita dapetin, baterainya di sini 650 mAh charger. Lalu kita masih dapat propeller guard 4 piece ya, propeller guard, nggak usah dikeluarin deh. Masih ada obeng di dalam sini, dan juga baling-baling cadangannya hanya dapat 2 pasang aja nih ya, baling-baling cadangannya.
remote ya, sebelum ke drone remote, karena yang paling penting itu sebenarnya remote ya. Sebelum terbangkan drone, kita harus tahu dulu ini remote-nya, fungsi-fungsinya ya. Sekarang kita jelaskan di sini fungsinya ya. Ini ada gambar panah ke atas, berarti ini untuk take off naik. Ini ada gambar panah ke bawah, berarti untuk turun ya. Yang panah kayak gini, ini rata-rata ini untuk trim ya, untuk menyeimbangkan drone-nya. Bila dia tidak seimbang ke kiri terus, kita trim ke kanan. Bila dia ke kanan terus, kita trim ke kiri. Begitu juga sebaliknya ya. Tombol headless mode nih biasanya ya, headless mode ya. Jadi kita akan coba. Ini tombol take photo, take video, dan di atasnya tombol speed dan tombol flip. Cara flip, ketik ini, klik flip lalu arahkan. Itu ya cara flip ya. Oke, di dalam sini masih ada tombol. Oke, ini untuk handphone di atas ini aman. Oke, handphone di atas ini ya. Handphone di atas ini. Itu ya. Dan tombol on off-nya di dalam sini. Oke. Kita simpan dulu. Lalu di belakang sini yang uniknya, dia ini kelihatan besar kan remote-nya kan. Ternyata di belakang sini ada tempat penyimpanan baterai. Tapi sayang banget kita hanya dapetin satu baterai ya. Di sini tempat penyimpanan baterai, jadi kita bisa nyimpan baterai kalau kita ada baterai cadangan dua lagi, bisa kita taruh di sini, lalu kita taruh di sini. Gitu ya. Oke. Untuk baterainya menggunakan baterai A3, 3 piece. Oke, langsung kita masukkan aja baterainya. Jadi kita bisa coba ya. 3 piece baterai made in Indonesia ABC. Ada juga yang bagus made in Indonesia ya, yaitu Alkaline. Oke, kita masukin. Kita coba hidupkan perdana. Oke, hidup ya. Ini bukan indikator baterai ya, ini hanya satu lampu LED aja. Bukan indikator kecil, besar, bukan. Ini hanya satu indikator aja. Oke, drone yang kita dapatkan kayak gini ya. Modelnya keren banget ya. Ini kayak apa namanya, Mavic Air 2 ya, kalau nggak salah ya. Ini matanya di atas ini. Ini kalau nggak salah ini lampu nih, nanti kita akan coba. Ini yang paling utama nih, ada sensornya di sini. Sensor di sini, sensor di sini, dan sensornya di samping sini ya. Ini kayaknya sensor asli nih ya. Ini sensor asli dan utamanya juga ada di sini. Ini kayaknya optical flow ya. Ini ada kameranya asli. Ini mudah-mudahan fungsi optical flow ya, bukan hanya fungsi dual kamera aja. Di depan sini ada kamera 4K katanya ya, yang jelas bukan 4K asli ya. Ini bisa dinaikkan turunkan pakai tangan. Di sini ada tulisan mini drone ya. Dan juga ini kakinya nggak bisa dilipat ya. Kakinya ini nggak bisa dilipat. Oke, baling-balingnya model lipat kayak gini. Jangan sering nabrak kalau model lipat kayak gini. Kalau nabrak ya udah cepet rusak ya. Warnanya gradasi oranye ketemu hitam tuh warnanya. Ini unik ya. Cuman dia sendiri yang warnanya kayak gini. Biasanya kan oranye-oranye semua ya. Atau hitam-hitam semua ya. Tapi ini gradasi oranye ketemu hitam. Tuh, keren ya warnanya ya. Oke, untuk bawahnya ada antena keluar kayak gini dan dinamonya di dalam sini ya. Oke, untuk modelnya bagus lah ya, keren lah. Oke, sekarang langsung kita coba hidupkan ya. Kita masukkan baterai. Oke, udah hidup. Lalu kita coba hidupkan, gimana sih lampunya. Mudah-mudahan baterainya full ya. Oke, keren banget ya. Di atas sini lampunya kayak warna biru gitu. Di belakang sini lampunya nggak kelihatan di dalam ya. Jadi ya udah, lampunya hanya yang di depan ini aja. Kalau drone yang ngadep ke sana nggak ada lampu, nggak kelihatan. Yang belakang ini cuma lampu kecil dari dalam gitu ya. Nggak ada di bawah juga nggak ada, cuma kelihatan gitu aja. Tapi kalau terbang ini dijamin nggak bakal kelihatan lampunya. Lampunya, sensornya hidup ya lampunya ya. Lampu sensornya kelihatan ya, kayak menyala gitu ya. Kayak menyala gitu ya. Dan ini saya jamin ya, nanti kalau ada yang beli ya, komen di bawah. Saya jamin ini kalau tidak di kamera ini ya, ini nggak bakal kelihatan lampu. Ini kelihatan lampu gitu karena di kamera kelihatan kayak berlampu ya, kayak infrared gitu ya. Tapi kalau dilihat dengan mata telanjang, dengan mata asli, ini tidak ada lampunya nih ya. Ini juga nih, yang bawah nih ya.
Ini infrared ya, ini tidak ada lampunya kalau kita lihat dengan mata kita sendiri. Ini terlihat lampu karena di kamera aja. Oke, keren banget ya. Modelnya sebesar ini, drone-nya agak kecil sih, tapi lumayan lah untuk belajar ya kayak gini. Ya, karena fitur banyak banget. Ada optical flow, ada sensor ya. Modelnya juga bisa dilipat kayak gini. Enak banget nih untuk dibawa-bawa, cocok banget nih drone. Oke. Kita coba. Tapi kalau nyoba terbang jangan di sini ya. Kita nyoba terbang nanti di ruangan satu lagi ya. Oke. Oke, cara konekinnya. Naik sekali, turun sekali. Rata-rata drone begitu ya. Ini udah connect, ini udah bisa start. Udah bisa ya, di start ya. Dinaikin ini, diturunin. Udah bisa start. Tapi ini belum dikalibrasi giro. Cara kalibrasi gironya, ambil tempat datar. Kita coba-coba aja ya. Biasanya kalau ke kiri bawah nggak bisa, kita coba ke kanan bawah. Ke kanan bawah berarti ya. Pokoknya antara itu, kalau nggak turun kiri, turun kanan, ambil lebar atau ambil masuk gitu aja, tanpa kita baca buku manual books juga bisa. Ini kalibrasi gironya ambil turun ke kanan atau ke kanan langsung, gini juga bisa tuh ya. Oke, ini udah bisa terbang dan ini udah stabil. Tapi jangan kita coba di sini karena di sini ruangan sangat sempit. Oke, sekarang kita masukkan ke aplikasinya. Oke, dia pakai aplikasi ini ya, wifi cam ya, pakai wifi cam. Kita masuk dulu wifi nya cari wifi drone-nya terbaca atau enggak. Ini terbaca ya, wifi 4K. Kita tekan dulu, kita sambungkan. Setelah tersambung, tersambung seperti ini, lalu kita masuk ke wifi cam. Oke, setelah ke wifi cam, lalu kita izinkan start. Pastinya insya Allah udah masuk ya. Ini udah masuk nih di drone-nya. Udah masuk ya. Kita coba foto-foto sedikit ya, karena ini kita hanya unboxing, review dan juga terbang sedikit nanti. Jadi kita foto dan juga video hanya sedikit-sedikit aja di sini ya. Nanti di lain waktu untuk kita tes foto dan video. Kita tes dulu foto di sini, foto. Oke, kita selfie dulu di sini, selfie 1 2 3 selfie. Oke, kita foto ke sana. Oke, kita foto ke sini, ke remote-nya. Ya. Jadi dia real ya, tuh nggak delay ya, tuh nggak delay. Ini belok kanan kiri atas bawah. Kita tes video. Oke, aplikasi kita keluarin, kita ke drone-nya lagi, kita coba tes terbang sedikit ya. Di sini bisa atau enggak? Kita akan coba dulu sedikit di sini. Kayaknya nggak bisa di sini ya. Oke, sekarang kita tes terbang sedikit ini drone di dalam ruangan. Oke, kita akan tes terbang dulu ini drone-nya. Oke, kita coba pakai landing pad ya, untuk biar warnanya di bawah sini lebih cerah, dia optical flow-nya ya. Oke, kita tes pakai landing pad. Dia bisa nggak optical flow-nya, kita tes lagi ya. Kalau tadi awalnya masih lari-lari ya. Kita tes lagi. Oke, jadi main drone ini di dalam ruangan kecil kayak ini nggak bisa kayaknya ya. Dia ada sensornya memang aktif, tapi kalau dia mau nabrak ke sini, dia langsung ambil ke sana, langsung buang. Ya. Jadi kita main ini hati-hati banget, jangan dalam ruangan ya. Karena ini dia sensornya terlalu sensitif dengan kanan kiri ya. Jadi kalau dia mau nabrak ke belakang tuh, kita ke depan ya, kita ke depan nih, dia mundur sendiri. Nah, itu sensornya tuh ya. Jadi jangan main dalam ruangan kecil ya. Ini lihat ya. Kita ke kananin, dia pasti buang ke kiri. Nah, itu ya.
Oke. Oke, hati-hati. Jadi dia kalau sensornya jaraknya 1 meter ya, kalau kelihatan ya. Nih, nah itu mundur sendiri kan? Nah, itu artinya sensornya aktif ya. Kita majuin, dia mundur sendiri kan? Nah, itu aktif. Tapi hati-hati, hati-hati. Kalau udah gini bingung ketangkep. Nah, itu. Oke. Jadi dia ini di dalam ruangan bahaya banget kayaknya ya. Malah nggak membantu sensornya kalau main dalam ruangan. Karena kalau kita majuin 1 meter dia langsung mundur jauh ya. Kita ke kananin dia langsung lari ke sini. Jadi main dalam ruangan ini hati-hati banget nih ya. Untuk optical flow-nya kita belum lihat. Tapi kayaknya ini aktif ya optical flow-nya ya. Untuk tesnya kayaknya ini di outdoor lebih enak nih ya. Karena dia terlalu sempit sensornya ke sini, dia langsung buang ke kanan. Ini harus sering aktif-aktif. Kalau kita baru pertama kali nerbangin ini lebih susah kayaknya mainnya daripada yang gak ada sensor. Tapi kalau di luar ruangan ada sensornya ini membantu. Kita coba lagi nih ya, lihat sensornya ya. Giginya botak. Oke, kita lihat lagi nih sensornya. Kita khusus sensornya dulu ya, karena ini drone-nya unik ya. Ada sensor, jarang-jarang ada yang ada sensor kayak gitu. Oke, kita take off lagi ya, hati-hati ya. Standby yang ini, karena kalau dia mundur sendiri kita majuin. Karena dia sensornya emang nggak mau nabrak, tapi dia bisa lari mundur sendiri. Emang nggak mau nabrak ke kanan, tapi dia kalau udah kena dinding gini langsung lari ke sana. Jadi ini kita harus standby. Oke, jadi sensornya depan, kanan, kiri ya. Lihat tuh, ah tuh mundur sendiri kan. Nih, lihat ya. Dia ke depan ya, lihat nih, dia mundur sendiri. Ah itu sensornya ya. Lihat nih, kita kananin. Kita kananin. Kita kananin. Nah, dia ke kanan sendiri ya. Ah itu sensornya. Kalau di belakang kayaknya nggak ada sensor. Tapi ini bahaya banget ya. Kalau ruangan sempit kayak gini bahaya banget. Dia sensornya terlalu sensitif banget. Terlalu sempit kalau ruangan kayak gini ya. Ini coba kita ke kananin ya. Kananin. Kananin. Dia pasti ke kiri sendiri. Awas, awas, awas. Ya, kita lihat depan ya. Depan dia tuh. Nah, dia mundur sendiri kan. Nah, itu dia sensornya. Sensornya benar-benar ada nih ya. Benar-benar aktif sensornya. Oke, kita nggak berani tes flip karena ini sensornya sangat sensitif banget. Nanti kalau dia lari langsung pasti ini nabrak ya kalau ini kita flip. Nanti di lain waktu kita coba ya. Kita mundurin dulu, kita ambil dulu. Di belakang saya jamin nggak ada sensor. Kalau belakang nggak ada sensor tuh, nggak ada sensor ya. Kalau belakang nggak ada sensornya lihat nih. Kalau belakang nggak ada sensor. Yang ada sensor kanan, kiri, sama depan. Oke, kita ambil. Oke. Oke, jadi sekian untuk review dan juga tes terbang sedikit tentang ini drone. Di dalam ruangan sangat nggak direkomendasikan karena ini sensitif banget sensornya ini ya. Tapi ini sensornya benar-benar ada. Nanti kita coba di luar ruangan, kita akan coba sensor, kita akan coba kamera, kita akan coba flip, kita akan coba speed ya. Kalau di sini terlalu sensitif banget, semuanya nggak bisa kita coba. Oke. Mudah-mudahan review kali ini, unboxing kali ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di bawah sini untuk bantu channel saya untuk klik tombol subscribe ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.